Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassani amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita yang jauh dan yang dekat. Dan Allah memberi kita kelapangan dapat kita datang ke rumah Allah semasa umur masih ada. Kita tak tahu entah malam ni kita mati, kita tak tahu besok pagi kita mati, kita tak tahu tengah-tengah tidur pula kita mati. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, kita tidak sia-siakan tentang kehidupan kita. Mudah-mudahan kita di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, tazkirah pada malam ni dengan bertajuk tentang mati di dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab Nabi beritahu dah, dalam 1000 yang mati husnul khatimah dalam 1000 seorang. 1000 seorang eh. Dalam 700, dalam 1000 yang sudah dikebumikan di dalam kubur, yang menghadap kiblat, mula-mula memanglah menghadap kiblat. Tetapi bila orang dah balik selepas majlis talqin, yang menghadap kiblat hanya 300 sahaja. 700 berpaling daripada kiblat. Ini Nabi cakap, bukan aku cakap. Ya, Nabi ni dia benar, dia sidik, dia bukan kazib. Nabi ni bukan YB, faham? Ya. Ni Nabi, faham? Ya. Nabi ni utusan Allah. Sebab itu Nabi ni dia tak pembohong sebab dia utusan Allah. YB ni kadang-kadang dia cakap betul, kadang-kadang dia cakap bohong. Sebab yang lantik YB ni adalah orang pembohong. Wah, ya. Nah, tuan-tuan, ya. Sebab kita ni tuan-tuan tengok sendiri ya. Ya. Ya, tengok di dalam solat. Tengok di dalam solat kita berikrar kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikrar tu. Ya, bahawasanya naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Allah saja yang aku sembah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, engkaulah wahai Rasulullah, engkaulah nabiku, engkaulah rasulku. Kami tidak ada nabi dah. Kami ikut sunnahmu, kami ikut ajaranmu, ya. Ha, dia berikrar. Tetapi di dalam solat ya. Tetapi di luar solat dia melanggar perintah Allah. Itu bagi orang yang solat. Kalau bagi orang tak solat, tuan-tuan. Sebab itu malaikat mungkar nakir ni tuan-tuan, dia mengambil nyawa kita, roh kita ni tuan-tuan, buka dalam hadis. Dia kata ulama, bukan kata ulama, kata Nabi, ya. Yeah? Kata Nabi, kalau bagi orang soleh, kalau orang yang mati dalam husnul khatimah seperti malaikat maut ni, malaikat Israel tu. Tu, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan tu, ya, yeah? Malaikat Israel datang. Lari lari, lari, ya. Lari-lari punya, pasti jumpa punya. Dan hadis sebut, kalau bagi orang soleh seperti air itu dituang, macam itulah, ya. Malaikat maut ambil roh. Kalau bagi orang yang melanggar perintah Allah, orang azan tak mau datang, rumah dekat masjid, ya. Dengan ulama, dia maki ulama, hina ulama, ya. Benci ulama, tak suka dengan ulama, ya. Deraka dengan mak bapak, isteri deraka dengan suami. Hidup berjiran bergaduh, ya, tak sempat minta maaf semasa nak mati, tak sempat. Kata Rasulullah, ibaratnya air itu dia beku di dalam botol, maka nak dikeluarkan air itu tak boleh. Macam itulah maksudnya, roh tu dia nak keluar tu dia macam meronta-ronta. Tuan-tuan, ini bab tentang roh, ya. Apa itu kata dalam kitab fiqh pula, kata ulama, apabila orang nak mati makruh. Apabila orang tengah sakaratul maut, makruh. Ini jenazah, ini orang nak mati, ini tengah sakarat, makruh duduk di kepala. Sebab malaikat dah tarik dah. Semua kita pasti mati punya. Yang belajar sini mati, yang sana mati, yang sana mati, yang belakang tu lagi cepat mati. Faham?
Ya, semua mati punya, faham? Ya, yang duduk luar lagi mati cepat. Faham? Ya, tuan-tuan. Pasti mati punya. Tak ada lari pada kematian. Kulli nafsin dha'iqatul maut. Ben jenazah dekat luar tu sentiasa menunggu kita. Dia berkata dan dia bercakap, "Bilalah orang nak naik aku ni? Bila orang nak naik aku ni? Bila orang nak naik aku ni?" Ya, ben jenazah tu cakap, sebab dalam hadis menyebutkan setiap makhluk Allah ni semua bercakap. Baik itu sesiapa yang perbanyak berzikir kepada Allah, menyebut kalam Allah, satu hari Allah akan buka hijabnya, dia akan dengar makhluk-makhluk Allah berzikir. Tuan-tuan, ya, dia dengar masjid, dinding masjid berzikir, dengar air berzikir, dengar binatang berzikir, ya. Baik itu Allah bukakan hijab dia. Tapi orang yang tertentu je, orang yang dekat dengan Allah, orang yang bersih, orang yang kasihkan Allah, yang cintakan Nabi, yang rindukan Nabi, ya, orang yang tak makan duit riba, tak naik kenderaan riba, tak duduk rumah riba, ya, hari dia bersih. Tuan-tuan tengoklah ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf, tengoklah Abu Yazid Al-Bustami boleh bercakap dengan anjing. Bah, ya, kita dengan anjing boleh cakap, mampu ya, kena kejar dengan anjing ke dia, faham? Sebab kita orang ahli dosa maksiat, faham? Baiklah, kalau jalan-jalan kita ingin mati di dalam khusnul khatimah. Lepas maghrib, tuan-tuan jangan lupa baca tu. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Baca 7 kali. Ini hadis sahih daripada Ibnu Abbas. Sebab Rasulullah baca, sahabat tanya dengan Nabi, "Wahai baginda, kenapa dan apa kelebihan baca Allahumma ajirni minan nar lepas sembahyang fardu maghrib dan lepas sembahyang fardu subuh?" Kata Rasulullah, siapa baca, Allah mengharamkan, Allah sebab dan dia ni ada tiket, maksudnya ada tiket kelepasan daripada api neraka Allah. Tuan-tuan, ni kelebihan siapa baca Allahumma ajirni minan nar. Tuan-tuan, arasy ni dia 7 petala langit. Bumi ni 7 petala bumi. Tuan-tuan buka bab tentang jenazah. Buka dalam hadis apa kata Rasulullah. Aku baca makna aje, ya. Kalau baca Arab kau tuan-tuan faham pun, ya. Aku baca makna dia. Dalam hadis ni menyebutkan bagi jenazah-jenazah dia ada 2 kaedah. Satu jenazah ni, satu mayit ni, dia dibawa oleh malaikat Allah seperti kain yang putih. Itu yang bila sampai arasy yang pertama, langit yang pertama, malaikat yang membawa roh ni dia bagi salam. Malaikat yang menjaga arasy yang pertama dia menjawab salam, "Waalaikumsalam." Dia tanya, "Siapakah yang roh? Siapakah arwah yang kau bawa ni? Siapakah roh yang kau bawa ni? Cantik sangat, harum sangat, lawa sangat. Siapakah?" Kata malaikat yang membawa jenazah ni, membawa mayit, membawa roh ni, bukan jenazah, membawa roh ni, kata malaikat, "Inilah arwah-arwah ini adalah roh bagi umat Nabi Muhammad yang bertakwa, yang takutkan Allah, yang cintakan ulama, yang selalu baca Quran, yang matinya di dalam husnul khatimah." Itu dia benarkan naik sampai 7 arasy. Tuan-tuan, itulah, dan dia disimpan di Illiyin, tempat-tempat yang bahagia. Satu lagi roh, dia dibawa oleh malaikat Allah, roh yang sangat hitam, roh yang sangat busuk. Bila malaikat sampai ke arasy yang pertama, dia bawa roh ni, malaikat bagi salam, "Assalamualaikum." Dijawab oleh malaikat menjaga arasy yang pertama, "Waalaikumsalam." "Roh siapa yang kau bawa ni? Hitam sangat, busuk sangat daripada bangkai. Siapakah orang ni?" Kata malaikat Allah yang membawa roh ni, dia kata, "Ini adalah roh yang jahat, roh yang tak solat, roh yang tidak mengeluarkan zakat, roh yang membenci ulama dan membenci orang-orang saleh." Maka kata malaikat, "Lemparkan dia ke bawah, lemparkan dia ke bumi." Dan hadis menyebutkan bumi tidak terima, maka dia dimasukkan dan dia dihumban. Dalam hadis sebut dia diterajang, diterajang sampai masuk ke bumi yang ketujuh. Tuan-tuan, itu bumi ni ada lapisan. Bumi yang pertama ni tempat menyimpan jenazah. Dalam hadis sebut sebab bumi yang pertama tidak menerima roh di bumi yang pertama, sebab bumi yang pertama ada jasad-jasad Nabi, bumi yang pertama ada jasad-jasad awliya, bumi yang pertama ada orang alim dan orang soleh. Sebab itu dalam hadis sebut malaikat terajang dia, malaikat humban dia ke bumi yang ketujuh. Tuan-tuan, ya, ingatlah, sebelum kita mati kumpullah amal soleh. Dengan ulama jangan benci. Kerja ulama kena tolong. Faham, ya?
Ni tak ada. Belajar duduk jauh-jauh. Padahal nak mati dah tu. Belajar duduk jauh ni. Tuan-tuan. Ya? Nabi cakap dah. Siapa belajar duduk jauh-jauh. Pahala sebesar telur cicak. Siapa belajar dekat-dekat. Pahala sebesar gunung Uhud. Faraji'na na'mal soliha. Inna mukinun. Bila roh sampai sini. Ada satu bunyi. Bunyi tu. Bukan aku bohong. Nanti kita semua pasti mati ni, faham? Bila punya krak tu, baru nampak, faham? Baru nampak. Kelebihan menuntut ilmu, kelebihan sedekah, kelebihan solat malam, kelebihan menuntut ilmu, kelebihan makan dengan orang soleh, kelebihan membagi orang makan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, apa kata dia? Jikalah kamu memberi orang makan dan minum, pahalanya lebih baik kamu membina 1,000 masjid. Syekh Abdul Qadir Jailani bukan calang-calang orang, faham? Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ketua para wali, tuan-tuan. Bukan macam kita, kita wali nikah, ha. Ha. Tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir Jailani boleh sembahyang di atas udara, tuan-tuan. Kita atas bumi bersembahyang atas kursi, faham? Sembahyang atas kursi kena belajar, tuan-tuan. Dahi ni wajib sembang dekat bumi, faham? Kalau kita tak boleh berdiri, adakah dahi ni kita boleh sembam di bumi? Kalau dahi ni boleh sembam di bumi, kita wajib turun di bumi. Dalam kitab tersebut, janganlah kamu disebab satu rukun kamu tak mampu, kamu meninggalkan rukun-rukun yang lain. Tuan-tuan, jawab besok dengan Allah. Lepas itu dalam kitab fiqh menyebutkan, sampai ulama menyuruh, dia letak tali, pegang tali turun tu. Ya, hati-hati lah siapa sembahyang atas kursi. Dalam kitab dia tak sebut sembahyang atas kursi. Dalam kitab dia menyebutkan, dalam hadis pun menyebutkan, apa kata Rasulullah, kalau kamu tak mampu berdiri, kamu tawarruk, duduk tayahi. Kalau duduk tayahi tak boleh, duduk bersila. Kalau bersila tak boleh, kamu lunjurkan kaki kamu menghadap ke kiblat. Dalam kitab tak sebut, kalau kamu tak boleh semayang duduk, semayang atas kursi. Tak ada. Inilah mazhab Al-Kursiyun. Faham? Hati-hati lah tuan-tuan. Lu kadang banyak orang marah ke aku. Dia kata, apa ustaz ni? Apa ustaz ni? Aku terang apa dalam kitab. Mana yang aku belajar, aku terangkan. Sebab aku tidak mahu nanti aku didakwa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di negeri akhirat. Sebab dekat dunia, kita jangan cari redha manusia. Hendaklah kita cari redha Allah. Tuan-tuan tengoklah Imam Sayuti. Imam Sayuti, pemerintah negara memanggil dia. Pemerintah negara memanggil Imam Sayuti. Kata pemerintah, wahai Imam Sayuti, aku nak tanya engkau bab perihal cukai. Adakah negara ini boleh menegakkan hukum cukai? Kata Imam Sayuti, wahai pemerintah, negara kita kalau ada hasil bumi, kalau ada hasil bumi dan istana engkau dan dalam pemerintahan engkau, engkau ada sumber-sumber yang boleh menampung negara engkau, maka tidak boleh menjalankan bab tentang cukai. Maka Imam Sayuti dibuang daerah, tuan-tuan. Lepas itu ulama-ulama yang hebat-hebat, ulama-ulama akhirat, mereka berani berkata benar. Kulil haqqa walau kana murra. Dia tidak sangkut sini, bang. Ulama dunia dia sangkut sini. Ustaz, boleh tak kalau kita ceramah menetapkan pembayaran? Boleh. Pastilah boleh. Sebab kita datang menggunakan modal minyak. Nanti kita datang nak tidur kat mana? Takkan nak tidur dekat masjid? Kita kena tidur hotel? Pastilah boleh menetapkan pembayaran. Ini ustaz mangkuk punya, faham? Tuan-tuan. Haram menetapkan pembayaran. Faham? Tuan-tuan. Dan belajar dalam kitab-kitab kuning, dalam kitab-kitab tua. Faham? Kitab-kitab moden tak jumpa, faham? Kitab-kitab tua, kitab-kitab kuning. Dalam kitab-kitab kuning sebut, dalam kitab-kitab tua sebut, kalau kata haram, haram. Kalau kata bodoh, bodoh. Kalau kata cilaka, cilaka. Kalau kata babi, babi. Tuan-tuan. Dia tak ada kata hinzir. Tuan-tuan, orang tak sembahyang, nanti bangun daripada kubur, jadi babi. Dia tak sebut, jadi hinzir, jadi babi. Faham? Ulama-ulama terdahulu dia bagi tahu, dia cakap direct agar anak muridnya dia belajar tersentak, dia belajar ingat Allah, dia belajar dia muhasabah diri. Faham? Ni baru mukadimah, habis pukul 12 hari. Datang lambat. Terhege-hege, faham?
Dia belajar tak ada lama. Paling lama sejam. Ya, tentang buka bab tentang hadis, bab tentang Dajjal. Bila Dajjal muncul nanti di bumi Madinah, di bumi Mekah, maka orang fasik, maka orang munafik, maka orang kafir keluar. Tuan-tuan jangan kata bumi Madinah tak ada orang kafir. Jangan kata bumi Madinah tak ada orang fasik. Jangan kata bumi Mekah, bumi Madinah tak ada orang munafik. Banyak. Nak tahu dia munafik, fasik dan kafir, tunggu nanti masa Dajjal keluar. Itu bila Dajjal keluar, mereka kepanasan. Mereka tak tenang hati. Mereka keluar daripada bumi Madinah. Sama juga dalam rumah Allah. Sesiapa duduk dalam rumah Allah, dia tak tenteram. Dia panas. Dia gelisah. Dia tak boleh lama duduk dalam rumah Allah. Itu tanda orang itu orang fasik dan orang munafik. Bah, ya? Nah. Bukan aku cakap. Rasulullah beritahu. Zaman Rasulullah pun dah ada dah orang munafik. Iaitu Abdullah bin Ubay. Bapa munafik. Zaman kita ni, lagi banyak orang munafik. Faham, ya? Dalam hadis, satu riwayat mengatakan orang yang imannya ada sebesar zarah akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka, akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebesar zarah. Neraka ni tuan-tuan, jangan main neraka ni. Sebab itu kita kena muhasabah diri. Semayang, kena menangis. Zikir, kena menangis. Baca Quran, kena menangis. Malam-malam, kena muhasabah diri. Ambil uduk, duduk di sejadah. Ya Allah, aku ni dulu jahat. Aku ni dulu pernah berzina. Aku ni dulu pernah main punggung, duk punggung tai. Oh, aku ni dulu pernah minum arak. Dulu aku tak pernah datang masjid. Sekarang ni baru aku dapat taufik hidayah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Ampunkan dosaku ya Allah. Muhasabah diri ya. Ni tak ada malam-malam dia tengok Facebook tak habis-habis malam. Padahal dah tua nak mati ya. Selfie. Alhamdulillah, ana sampai dah Masjid Kuang. Hantar dekat grup. Hantar ni kenapa tak sampai-sampai ni? Lambat dah semayang ni. Syaitan bukan bodoh. Faham syaitan? Kena syaitan. Kena syaitan. Syaitan ni ilmu dia power. Syaitan ni sebelum Nabi Adam dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dah ciptanya. Setahun Nabi Adam, sebelum Nabi Adam dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iblis ni Allah dah jadikan dah. Iblis ni dia dah semayang Allah. Semayang. Sebab tu iblis ni dia tahu macam mana nak tipu kita. Macam mana iblis nak goda kita. Tengok iblis. Dia nak goda, dia nak kacau, dia nak rosakkan akidah, nak rosakkan iman, nak rosakkan kasih sayang di antara orang alim, di antara ustaz-ustaz, di antara ulama-ulama. Dia bergaduhkan, dia lagakan ulama-ulama. Nampak? Tengoklah zaman sekarang, ustaz-ustaz bergaduh. Tuan-tuan. Itu tanda dalam hadis, keberkatan ilmu diangkat. Tuan-tuan. Ya? Ulama dulu, ustaz dulu tak bergaduh. Dia pendapat dia lain. Pendapat dia lain. Mereka sama-sama boleh terima. Tuan-tuan. Orang dulu semua hebat-hebat. Faham? Orang dulu, subhanallah. Tuan-tuan, orang dulu. Orang sekarang, tak betul ni. Ngajar salah ni. Ustaz ni bodoh ni. Eh? Jangan ikut ustaz ni. Dia sesat ni. Tolong beritahu Jabatan Agama. Tolong siasat ustaz ni. Aduh, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Imam Syafi'i. Tengok Imam Maliki. Tengok Imam Hanafi. Tengok Imam Hanbali. Macam mana pendapat mereka? Tuan-tuan. Orang semua hebat-hebat. Eh? Malam-malam dia baca Quran. Imam Syafi'i ni malam selagi dia tak hatam Quran, dia tak tidur. Satu pendapat mengatakan selagi dia tak goyang kepada dia sampai pagi tak tidur. Goyang tu apa? Nak menyelesaikan hukum. Kita goyang, makan ubat kuat. Ya? Goyang. Eh? Siapa mata merah makan ubat kuat? Dia makan ubat kuat, dia sampai rumah dia bunyi. Budak-budak dah tidur belum? Bini kata, belum bang. Suruh dia tidur cepat. Memang tak tahan ni. Hati-hati makan ubat kuat. Ha, ya, ubat kuat ni tak tahu lagi sumbernya. Adakah daripada yang halal? Ha. Kalaulah ubat kuat tu tak ada tulis halal di botol tu, jangan makan. Ha. Entah-entah buat daripada daging babi. Entah-entah buat daripada telur biawak. Ha. Ya, tuan-tuan, nak beli tu kena hati-hati lah sikit. Hukum fiqihnya kena ada cop alat.
Hukum tasawuf dia lain. Tasawuf dia lagi berat. Tuan-tuan, tasawuf ni dia berat. Faham ya? Ha. Neraka ni tuan-tuan, ada sungai yang bernama Sungai Gayu. Ada anak sungai yang bernama Al-Hab. Ada tasik yang bernama Tasik Lam-Lam. Dekat neraka, dekat negeri akhirat, bukan tempat bertaubat. Bukan tempat menuntut ilmu. Bukan tempat malam-malam. Tubana ya Allah, waraja'na ya Allah. Bukan. Nak tubana ya Allah, nak astaghfirullahalazim semasa dekat dunia. Itu dalam hadis sebut, mereka memanjat tembok-tembok neraka. Mereka memanjat tembok neraka ni, beribu tahun panjat tembok neraka. Sampai di hujung tembok neraka, ditunggu oleh malaikat Zabaniyah. Apa kata malaikat Zabaniyah? Engkau nak pergi mana ni? Engkau nak pergi mana ni? Kata malaikat, kami nak bertemu dengan Allah. Kami nak minta maaf dengan Allah. Kami nak minta keampunan dengan Allah. Kata malaikat Zabaniyah, di dunia, di dalam neraka ni, di negeri akhirat ni, bukan untuk bertaubat kepada Allah. Dia tolak balik, jatuh dalam jurang api neraka Allah. Tuan-tuan. Ya. Api neraka Allah ni ramai penduduk. Ramai manusia. Tuan-tuan. Ya. Dalam api neraka Allah. Pekan, ada pekan api. Dalam neraka ada gunung, gunung api, sungai api, semua api dalam api neraka Allah. Tidak ada satu pun, awan pun api. Awan tu dia punya hujan jatuh kala jengking dan ular. Sekali ketip kala jengking, 1,000 tahun dia punya azab. Tuan-tuan. Ya, sebab itu kena muhasabah diri. Ya Allah, macam mana aku duduk dalam kubur? Ya Allah, macam mana aku tinggal dalam kubur? Macam mana adakah aku boleh jawab pertanyaan mungkar dan nangki? Sebab itu perbanyaklah wirid untuk mati dalam beriman. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Punya. Sebab itu dalam tasbih ni, dalam poket kena sentiasa ada tasbih. Duduk-duduk dalam kereta, boleh tasbih. Duduk dekat bank, mentara nak beratur, nak keluar duit, pakai buku, boleh tasbih. Boleh berani pakai tasbih dalam bank. Malu nak zikir depan orang. Subhanallah, 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 subhanallah. Boleh keluar duit? Nak keluar 2,000. Boleh? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Boleh? Tak payah tasbih ha. Telefon cukup telefon. Telefon yang RM70 yang paling anjing tu. Boleh tak kita beli bila kita makan letak atas meja? Kalau kita boleh letak atas meja, hebat. Faham? Ya? Sekarang ni boleh letak atas meja sebab telefon mahal. Faham? 500, 1,000, 2,000, 4,000. Kadang orang telefon 4,000 bukan bayar cash, hutang bayar bulan-bulan, bayar insurans. Tuan-tuan, gaya macam orang kaya. Hello? How are you? Fine. Tapi hutang. Nanti mati, telefon ni siapa hutang, wajib bayar. Sebab itu bila meninggalnya pulan bin pulan, bila meninggalnya si mati, haram diparaidkan hartanya, haram duitnya dibuat kenduri kendara, haram diparaidkan kepada ahli keluarganya selagi belum dilunaskan hutangnya kepada manusia dan hutangnya kepada Allah. Sebab itu dah kata ulama, haram guna apabila buat tahlil arwah, haram digunakan untuk duit si mati sebab kena selesai dulu. Ha, tuan-tuan, itu hukum dia. Tuan-tuan ingat mati ni sesaja? Tak. Tuan tengok, tiap-tiap hari banyak orang mati. Dalam hadis sebut, apabila setiap hari ramai orang mati, maka itu tanda kiamat makin dekat. Orang mati makin banyak, orang mati makin banyak, orang mati makin banyak. Sekali mati 6 orang, sekali mati 7 orang, sekali mati 3 orang. Tuan-tuan, itu tanda-tanda kiamat. Dan satu lagi tanda-tanda kiamat, kata Rasulullah, umatku akhir zaman, mereka ramai yang mati mengejut. Mati mengejut lah. Padahal malam tadi baru sama-sama mengaji. Pagi dengar cerita, dah mati aksiden. Itu mati mengejut, tuan-tuan. Ya? Dan diriwayatkan lagi di dalam satu hadis. Dalam kitab fiqh pun ada. Ya?
Sebab itu Rasulullah suruh kita beramal dengan kain sugi. Tuan-tuan. Ingat ni, umat Nabi lain berbeza dengan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi lain tak dapat macam umat Nabi Muhammad. Umat Nabi lain tidak ada sembahyang berjamaah. Umat Nabi lain tidak ada kelebihan membaca Al-Quran. Umat Nabi lain tidak ada kelebihan membela janggut. Umat Nabi lain tidak ada kelebihan tentang kain sugi. Umat Nabi Muhammad je. Itu yang kata Rasulullah, umatku nafsunya besar-besar. Umatku umurnya panjang-panjang. Umatku umurnya pendek-pendek. Umatku dia buat satu perkara yang Allah redha, ada perkara yang digandakan, ada yang diperlipat kali ganda. Sama juga membaca Al-Quran. Bila di dalam solat, kita sembahyang di dalam solat, kita sembahyang berdiri, kita baca bismillah. Ba, baca ba sahaja, bismillah. Di dalam solat kita berdiri, pahalanya 100 kali pahala. Bila sembahyang duduk, baca bismillah, ba satu huruf, 50 pahala. Bila di luar solat kita membaca Al-Quran, kita Allah satu huruf, Allah bagi 10 pahala. Bila tidak berwuduk, Allah bagi 5 pahala. Bila kita dengar orang baca, kita dapat, kalau kita redha, kita suka, dapat 5 pahala. Tengok baru ni di Kelantan, anak orang Islam pijak Al-Quran. Selama ni kita dengar di luar negara, orang kafir pijak Quran, orang kafir ambil Quran buang dalam tong tai, orang kafir bakar Quran, orang kafir berak atas Quran. Sekarang di negara kita, orang pijak Quran. Salah siapa? Salah kita sendiri. Sebab dalam hadis sebut, apabila kamu memilih pemimpin yang zalim, maka akan turun bala dan wabak di negara kamu. Itu bala. Tunggu lagi. Nanti bala akan turun bertimpa-timpa. Tunggu lagi. Sebab kita salah kita, sebab kita memilih pemimpin yang zalim, pemimpin yang menegak kilang arak, pemimpin yang menegak pusat pelacuran, pemimpin yang menegak LGBT. Tunggu lah, tuan-tuan. Balak ni kalau turun di Kemaman, kalau dia turun, disapu habis. Puh, habis. Tak kira lah ada orang soleh, ada wali Allah, ada ulama, disapu habis. Kalau bagi wali Allah, kalau bagi orang soleh, kalau bagi ulama, adalah ujian baginya. Kalau bagi orang yang melanggar perintah Allah, adalah musibah. Wah. Ya, ha, tuan-tuan. Tambah duduk dekat dengan air. Dia bermulanya kiamat daripada air. Tuan-tuan, ya, tu yang tsunami ni air dia panas. Tuan-tuan, neraka ni dia di bawah. Syurga dia di atas. Tuan-tuan, neraka yang pertama dia di bawah sekali. Syurga yang pertama dia di atas sekali. Sebab itu tentang syurga Allah, tuan-tuan. Dalam hadis sahih daripada Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah? Sesiapa yang keluar daripada rumahnya urusan berdakwah, urusan fi sabilillah, urusan sembahyang berjamaah, urusan menuntut ilmu, urusan haji dan umrah, matinya tengok jarak perjalanannya. Kalau aku ni mati dalam perjalanan berdakwah daripada rumah datang ke Kemaman, berapa jauh kilometer nanti bila aku mati? Tetapi tengok juga niatnya. Innamal a'malu binniat. Kalau aku niat kerana Allah, nanti bila aku mati, aku dimasuk dalam syurga Allah, Allah siapkan mahligai, istana, sejauh mana perjalanannya. Demikian. Kalau aku ceramah kerana al-fulusi, al-mampusi, tak dapat syurga. Habis itu bahaya ceramah meletakkan pembayaran. Sebab dia sudah mendapat habuan dunia, dia tidak mendapat habuan akhirat. Sama juga apabila dia beramal. Dia beramal kerana apa? Kalau dia selawat, kerana apa? Dia bertasbih, kerana apa? Dia solat, kerana apa? Kalau dia solat duha untuk murah rezeki, dia cuma dapat dekat dunia, dekat akhirat Allah tak bagi. Dia selawat, kalau dia selawat pula untuk murah rezeki juga, dia cuma dapat di dunia, dekat akhirat Allah tak bagi. Wah. Lepas itu nak beramal, kena betul niat. Saja aku beramal kerana Allah. Beramallah kerana Allah untuk akhirat. Siapa beramal kerana Allah, akhirat dapat, dunia dapat. Tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Pukul 9 aku berhenti. Jangan tengok aku tak puas hati. Tengok macam nak marah. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan macam tu aku takut. Aku tak takut. Takut.
Sebab aku memang tunggu nak mati syahid ya. Tuan-tuan, eh? Aku orang, aku ceramah, orang marah aku terbalik meja, pernah. Aku keluar, orang nak tumbuk aku, pernah. Aku balik ceramah, orang tahan kereta aku, pernah. Eh? Orang telefon aku, maki aku, pernah. Cuma aku belum dapat mati syahid. Kena penjara, pernah. Tuan-tuan, saya bukan isap, bukan bantai daun ketum. Tuan-tuan. Ha, faham eh? Adalah. Ya? Tapi aku cerita sebab apa? Faham eh? Cuma belum dapat mati syahid. Aku tunggu untuk mati syahid ya tuan-tuan. Kalau aku mati syahid, aku duduk dengan Rasulullah dalam syurga. Dengan para-para syuhada. Wah, ya? Syurga Allah ni tuan-tuan, tak ada nak kira tentang kenikmatan dia. Tu yang Nabi Adam bila dia turun daripada syurga, dia sampai di bumi, dia menangis. Kenapa Nabi Adam menangis? Busuknya dunia, busuknya dunia, busuknya dunia, menangis Nabi Adam. Faham? Tuan-tuan, Nabi Adam ni hebat. Siapa kata Nabi Adam, nah siapa kata Nabi Adam buat salah, salah. Faham? Kalau kitab Ahli Sunnah Wal Jamaah mengatakan bukan Nabi Adam ni buat salah, Nabi ni semua maksum. Nabi Adam ni buah larangan dalam syurga, dia makan tu ada bersebab. Tuan-tuan, ni pengorbanan Nabi Adam untuk turun di bumi untuk umat. Faham? Dan bakal belajar dalam kitab Ahli Sunnah Wal Jamaah. Faham? Ya? Tu Nabi Adam. Dalam satu pendapat mengatakan dia menangis 40 tahun. Satu pendapat mengatakan dia menangis 940 tahun, dia silap ya. Dia ada banyak pendapat, faham. Dia menangis ya, sebab menangis kan tentang giginya. Tuan-tuan, tu kata Nabi Adam, aku salah dengan Allah. Aku buat salah dengan Allah. Aku dipisah dengan isteriku. Tuan-tuan, ya. Aku dipisah dengan isteriku. Aku dikeluar dari syurga Allah. Tuan-tuan, ni pengorbanan Nabi Adam, faham ya. Dalam satu riwayat mengatakan ketika seseorang hampir mati, maka datang dua orang syaitan. Syaitan. Oh, dalam ni malaikat banyak, syaitan banyak. Bukan tentang syaitan. Ha. Ya. Syaitan banyak, dia kacau kita. Tak bagi kita menuntut ilmu. Itu bila kita belajar, mata kita mengantuk. Bila kita belajar, dia jentik sini. Kita banyak batuk. Tu banyak batuk. Kalau duduk luar tak batuk, dalam masjid batuk lah. Sama dalam semayang. Bila semayang mulalah berdehem lah, batuk lah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mulalah luar, masa kat luar makan tak berdehem pun. Makan nasi dagang tak berdehem pun. Semayang berdehem. Ya? Itu syaitan ni, ilmu dia power. Dia boleh masuk ikut darah, boleh masuk ikut urat. Ni syaitan ni, mak. Syaitan umurnya panjang. Sebab itu kalau doa, jangan minta panjang umur. Minta berkat umur. Kalau kita panjang umur pun tak boleh belajar buat apa. Kalau kita panjang umur pun tak boleh solat malam buat apa. Kalau kita panjang umur pun tak suka sedekah buat apa. Ni biar panjang umur kita berkat. Tuan-tuan, panjang umur, sisa-sisa umur ni macam kita ni tunggu masa nak mati ya. Kita kumpullah amal soleh, tuan-tuan. Perbanyak baca Al-Quran. Kita tengok Facebook 4 jam boleh. Takkan tengok Quran 1 jam tak boleh. Tuan-tuan, tengok TV, tengok bola 1 jam boleh. Takkan berzikir 1 jam tak boleh. Tuan-tuan. Itu kata Imam Ghazali Hujjatul Islam. 8 jam kamu cari dunia. 8 jam kamu ibadat. 8 jam kamu tidur. Kita ibadat ada 8 jam, tuan-tuan? Ada? Mana ada tentang 8 jam? Ya? Semayang, berapa minit sangat? Sallallahu alaihi wa sallam. Sifat apa, macam apa? Tuan-tuan, imam doa. Imam doa sungguh-sungguh. Makmum selama. Amin. Panjang imam. Doa panjang. Nak berak panjang. Itu hukum angkat tangan, dia harus. Kita berdoa, tak angkat tangan, tak masalah. Doa sampai. Yang pentingnya hati. Hati yang penting. Faham? Hati ni tak boleh lalai. Faham? Ya? Sebab itu hati ni tasawuf. Tauhid. Ya? Tentang bab ketuhanan. Ni tauhid. Fiqh tentang perbuatannya. Ni tentang fiqh. Faham? Ya? Sebab itu di dalam solat, ada tauhid, ada fiqh, ada tasawuf. Dalam solat. Tuan-tuan, ya. Macam kita zikir lah. Kan? Ha. Tu baru ni, ya. Zikir dia faham kan? Orang kata sesat. Ha, tu aku ceramah buat tentang zikir.
Tikir pun kata haram. Duk joget, joget lambak tak haram. Duk gegar baganza tak haram pun. Siapa berani kata gegar baganza haram? Cakap. Tolong tulis di Facebook. Gegar baganza haram. Ada berani? Mampu ya tak berani? Orang zikir goyang-goyang begini kata haram. Belajar buat zikir. Belajar kita tasawuf. Belajar kita tasawuf. Zikir telanjang boleh? Harus. Tapi seorang-seorang. Tapi zikir telanjang dalam masjid. Imam nanti isyak zikir telanjang. Haram lah. Katuk terus imam ni. Kena tahu yang di mana. Sebab itu asal hukum menyebut kalam Allah, dia harus. Dia jatuh sunat bila kita sebut kalam Allah, jiwa kita tenang. Dan dia akan jatuh wajib apabila kita sebut kalam Allah, dia mengawal kemarahan kita daripada kita sampai nak membunuh, sampai nak membakar rumah orang. Lepas itu di tempat yang paling tenang adalah rumah Allah. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan duduk kat rumah Allah kan tenang. Tenang, bini tak kacau. Anak tak kacau. Cucu tak kacau, nampak tenang. Walaupun dalam hati tu bengang kat aku kan, tapi tenang. Tenang. Kalau kat rumah tak tenang kerana baru duduk, bini bagi, "Bang, ni ikan bilis tak ada." Dah, tak tenang. Baru nak duduk sekejap, anak jumpa, "Pak, nak duit besok nak bayar PIBG." Tak tenang. Yang masjid tenang, faham? Tempat yang paling tenang masjid lah, faham? Tuan-tuan kena marah dengan bini, lari masjid. Kadang orang perempuan ni pelik juga. Kadang dia mimpi suaminya kahwin lain. Dia mimpi suami kahwin lain, dia bangun daripada mimpi, dia marah suami dia. Padahal dia yang mimpi. Pelik tu orang perempuan ni. Dia yang mimpi, bangun-bangun mimpi, "Abang, betul abang nak kahwin lagi?" Dia pinggir-pinggir suami. "Apa? Bila abang nak kahwin lagi? Asal dia yang mimpi?" Nampak? Dia yang mimpi. Nampak? Orang perempuan ni teruk pangai. Gak perempuan sini, perempuan tempat lain. Tapi lebih kurang sama belakang. Tapi orang perempuan ni, dia bertulang rusuk yang bengkok. Suami ni macam mana nak cakap betul dia? Betul dalam kitab Muhimmah mengatakan, kata Rasulullah, kamu itu suami adalah pemimpin. Kamu adalah ketua rumah tangga. Maka kamu pimpinlah keluarga kamu. Sebab suami ni dengan isteri, dia kena mendidik isteri, kena mendidik anak-anak. Sebab itu kalau bab hukum dalam rumah tangga, isteri ni haram dia mengambil duit suaminya, dan haram dia mengambil barang-barang dalam rumah yang suami beli dia bagi kepada orang. Haram tu macam mana? Haram tanpa kebenaran daripada suaminya. Tapi adakah pahala sampai tetap kepada suaminya? Suaminya tetap mendapat pahala. Tapi segi haramnya, haram sebab dia tidak meminta izin kepada suaminya. Dia hukum fiqh dia, faham? Lepas itu dia tasawuf lain, fiqh lain, faham? Lepas itu kena belajar. Kadang orang tanya, "Ustaz, saya pergi kebun saya, tiba-tiba dekat dengan kebun sebelah, kebun saya tak ada buah durian. Tiba-tiba kebun orang sebelah buah durian dia jatuh tergolek-golek, jatuh kebun saya. Boleh tak saya ambil buah durian saya?" Kata, "Boleh ambil. Ambil buah durian tu bagi kepada tuan tu balik." Faham? Kalau macam tu, kita pergi kenduri, kita pergi kenduri kahwin. Parking rumah orang sebelah. Maka orang sebelah ni bolehlah ambil kereta. Tuan-tuan? Kena hati-hati. Kita kena belajar hukum fiqh dia, faham? Hukum fiqh ni. Dia berbeza jumpa duit di tengah jalan, jumpa barang makan di tengah jalan. Kalau jumpa barang makan, harus kamu makan dalam kitab fiqh, sebab mengkhawatiri barang tu rosak. Kalau bagi tasawuf, dia tak ambil. Tuan-tuan, balik hukum fiqh pula, jumpa duit, jumpa jam, jumpa benda-benda yang kecil, maka harus kamu ambil jam dan duit itu. Harus kamu ambil kalau kamu niat kamu nak simpan. Kalau kamu niat kamu nak ambil, kamu pegang, haram dah. Lepas itu, bila kita jumpa, iklan dalam masa setahun. Dalam masa setahun, iklan lah. Sekarang dah ada IG, dah ada Facebook, dah ada dah macam-macam Google. Iklan lah. "Saya jumpa duit bagian-bagian. Nombor kod bagian, tempat bagian. Siapa ada hilang, boleh jumpa saya."
dalam masa setahun. Dalam masa setahun kalau orang tak mengaku, baru boleh ambil. Ha, faham ya? Ha. Ni tak ada jumpa-jumpa tu masuk tabung masjid. Eh, tak boleh. Faham ya? Tuan-tuan. Ha, lagi tu duit masjid kena tahu. Bendahari. Aku tak cakap bendahari sini. Bendahari ni berat. Tuan-tuan, berat bendahari, bukan bendahari, aku pun berat. Contoh, aku memang ada buat tabung untuk madrasah. Tadi tabung tuan-tuan jalan dah, tabung aku tak jalan lagi tu. Nanti jalan tabung tu pula, Pak. Ya? Aku buat tabung. Dan samalah. Tuan-tuan juga, yang siapa jadi bendahari. Bila dia sudah memegang duit amanah daripada orang ramai, dia kena jalankan amanah. Dia tak boleh simpan duit tu. Faham tuan-tuan? Ya? Dia kena jalan kan? Tuan-tuan, sebab itu orang yang menguruskan masjid, AJK masjid, contoh Korea dia, dia kena cari orang fakir miskin. Dia kena cari anak yatim. Jangan tunggu anak yatim, fakir miskin mencari dia. Dia kena cari fakir miskin dan anak yatim. Tuan-tuan tengok, Saidina Umar Al-Khattab. Tuan-tuan, dia mencari orang susah. Bukan orang susah mencari dia. Tuan-tuan. Ya, kadang kita banyak songel. Kadang orang susah datang jumpa kita, Haji, saya ni nak pergi, saya ni orang sini, nak belajar di Yaman. Ini surat ni dah ada daripada Jabatan Agama dah. Dah ada cop dah. Tolonglah Haji minta bantuan keluarkan duit masjid sikit untuk saya pergi belajar. Hei! Mana boleh? Kena mesyuarat masjid dulu. Nanti orang kata apa ni? Haji tolonglah. Tak apa, saya tunggu kejap. Ya, Haji nak mesyuarat, mesyuarat. Mesyuarat. Tapi bagi budak ni 50 eh. Kudu-kudu ni orang. Eh? Duit masjid banyak tuan-tuan. Ya. Kadang sedekah orang infak pada hari Jumaat sampai 7,000, 9,000. Duit itu buat apa? Tuan-tuan. Bagi penceramah tak banyak. Aku dapat ceramah sini 200 eh. 200 tak banyak 200, faham? Aku bukan minta duit tuan-tuan. Reba aku 100. Minyak aku? Minyak 80. Stol aku 40. Ha, aku kena tambah duit lagi. Hotel aku. Tuan-tuan? Ha. Kulukul punya orang. Ha. Duit tabung banyak, faham? Eh? Tuan-tuan. Ha, eh? Aku tak minta duit tuan-tuan. Tapi walaupun aku tidak menetapkan pembayaran, lillahi ta'ala, tengok Allah tolong aku. Aku makan semasa aku di Kuantan. Aku tidak pernah keluar satu sen pun. Ada hamba Allah belanja aku sponsor makan siang malam, siang malam. Homestay, ada hamba Allah tanggung. Di Kemaman ni pun, duduk hotel, ada hamba Allah bayar. Ustaz ni, duit hotel, ustaz bayar. Saya tahunya orang Kemaman kurukup punya orang ustaz. Ambil ustaz. Ha, dia tolong bayar tuan-tuan. Eh? Ha, tuan-tuan. Untung tuan-tuan, sekarang tak nampak masa nanti kat negeri akhirat. Ha, eh? Negeri akhirat baru nampak tuan-tuan. Eh? Ha. Itu yang okay, kalau tidak kenapa dalam surah sajadah tu pada ji'ana na'mal soliha inna mukinun tuan-tuan ya yeah? Ha. Sikit lagi tuan-tuan ya yeah? Ha. Ni kitab ni bapa aku yang buat ni. Bapa aku sebelum dia wafat, dia buat 12 kitab. Ini kitab yang terakhir dia buat. Dia tulis. Tulis sendiri ya. Dia tulis, bapa aku dia tak suka tidur hotel. Dia tidur masjid. Dia kalau ceramah 4 hari, 4 hari masjid. Dia tulis sampai pukul 2 pagi tulis. Aku tanya, "Bah, kitab ni bila siap?" Kitab ni nanti abang lagi dah dekat nak mati, kita ni siap. Kita yang tak lama kita ni siap. Tak lama berapa bulan dia meninggal. Tuan-tuan, ya. Ha, atau orang-orang dekat dengan Allah ni, tuan-tuan, ya. Dia tahu dekat mati dia tahu. Cuma dia tak tahu hari apa ya. Eh. Sebab aku dia suka tidur masjid. Dia kalau badan-badan masjid, dia cari masjid-masjid kampung, masjid-masjid ada kubur, tuan-tuan, ya. Ha, masjid ada kubur, masjid-masjid tua. Pernah kadang tidur masjid orang halau, orang repot polis. Polis tak. Satu lain roba. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ni? Bang, ada apa ni? Ada orang report. Kata tidur-tidur masjid ni. Tanya dia balik. Kenapa tak boleh tidur masjid? Boleh. Ha tu? Kau tak boleh? Bawa je tidur rumah.
Eh, rumah tak boleh penuh ah. Ha? Ha, tak boleh, jangan kacau. Wah, benda eh. Rumah Allah ni siapa datang, siapa tidur, kita tak boleh halau. Faham? Ini rumah Allah, bukan rumah kita. AJK masjid ni dia cuma menjalankan amanah sahaja. Tausiah, dia cuma bersihkan masjid. Faham? Ya. Yeah? Tengok jamban kau tu, dia tak boleh marah. Hoi, siapa berak tadi kau ha? Tak boleh. Dia kena bersih kala sebab dia tausiah. Faham? Tuan-tuan, ya? Yeah? Ha, tuan-tuan. Hey, besar pahala tausiah ni, faham? Tuan-tuan, ya? Yeah? Di tuan-tuan buka dalam hadis. Kalau buka dalam kitab Duratul Nasihin daripada Ibnu Abbas, apa kata Rasulullah? Muazin, orang yang melakukan kerja-kerja amal lillahi ta'ala, dan imam, mereka lillahi ta'ala menjadi imam. Nanti di negeri akhirat, mereka berdiri di atas satu gunung. Gunung itu daripada kasturi syurga Allah. Semerbak harumnya, penduduk padang mahsyar terpinga-pinga. Bau apa ni? Siapakah mereka? Kata malaikat Jibril, itulah umat Nabi Muhammad. Mereka melaungkan azan lillahi ta'ala. Mereka menjadi imam lima waktu lillahi ta'ala. Ha, berebut-rebutlah menjadi muazin. Apa kelebihan muazin? Muazin di azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejauh mana mata, sejauh mana suaranya, sejauh itu pahalanya. Dan siapa mendengar muazin melaungkan azan, dia jawab, muazin melaungkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pahalanya sama macam pahala muazin. Lepas itu bila muazin melaungkan azan, kita kena diam. Faham? Ni tak ada, muazin melaungkan azan, isap rokok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, keluar asap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab ada hadis lah, Nabi cakap apa? Di antara umatku nanti dia bangun daripada kubur, mereka apabila orang azan, mereka mencerita hal dunia, dan mereka bangun daripada kubur, di antaranya pula makmum memotongi imam di dalam solatnya, dan dua golongan itu mereka berbadan manusia berkepala keledai. Tuan-tuan, ni hadis sahih. Lepas itu bila orang azan, diam lah, faham? Ya? Ha, jangan main telefon, jangan sembang. Kawan nak sembang? Dah baru sampai kan? Kenapa syut-syut? Tamporan. Faham, eh? Ha, azan tu dia. Eh? Sama lah khotib dengan macam khutbah. Faham? Eh? Ha, faham? Eh? Ha. Ni tak cerita lagi ni. Baru muka dimah kan? Eh? So. Muka dimah kan? Eh? Ha. Aku ikut pada pembayaran. Faham? Eh? Sudah. Aku sebenar tuan-tuan dah tinggal bini 4 hari lah. Eh? Eh? Abang aku, Ustaz Rizam, dia 6 hari di Kuala Terengganu. Malam tadi, hari yang ketujuh dia di Kuantan. Aku malam tadi pun di Kuantan. Anak murid aku nak pertemukan aku dengan abang aku makan sama. Tapi tak dan makan juga, masing-masing sibuk, tuan-tuan. Eh? Ha, tengoklah buat kerja agama macam ni, ya, tuan-tuan. Eh? Buat kerja agama, orang kata aku Ustaz Samsing. Itu Ustaz Samsing tu. Cakap keras, dengar sakit hati. Yang keras tu dosa. Eh? Kalau kita dengar, ustaz mana kuliah, kalau kita telinga sakit, itu tanda kita banyak dosa telinga. Kita suka dengar orang mengumpat, suka dengar benda-benda yang haram, kalau mata pula, suka tengok benda haram. Tuan-tuan nak bangun semayang subuh, senang. Eh? Kalau tuan-tuan nak bangun semayang malam, senang je. Tip dia apa? Tip dia yang pertama, malam hari kena kurang makan. Yang kedua, pada malam hari, mata ni jangan tengok benda haram. Tentang. Facebook ni seboleh-boleh pada waktu malam, kalau nak tengok, tengok ceramah. Tentang. Eh? Kalau jangan tengok benda haram, tengok benda haram, dia tak boleh nak bangun. Eh? Tentang. Tentang senang nak bangun sembahyang tahajud, tengok pada bulan Ramadan. Kenapa kita boleh sembahyang tahajud? Sebab pada bulan Ramadan, kita tak buat benda haram. Kadang nak mengumpat, orang nak cerita, kau nak tahu? Jangan mengumpat bulan Ramadhan. Aku sepok lah tiga. Awak, eh? Bulan Ramadhan. Kadang bini, bang, abang nak tahu jiran sebelah. Jangan mengumpat, kita puasa. Nampak tuan-tuan? Eh? Ha, ini kelebihan orang menjaga tentang hubungan dengan Allah. Sama juga kalau bab tentang dia bangun subuh lewat. Kalau dia bangun subuh sampai terlajak subuh, dia ada dua kaedah dalam hukum fiqh.
Dalam hadis Nabi cakap apa? Sallu kama raaitumuni usalli, semayanglah kamu macam kau lihat aku semayang. Sebab dalam hadis sebut Nabi ni dia belajar semayang dengan malaikat Jibril. Siapa tidur pukul 12, dia bangun pada waktu pagi, waktu subuh dia terlajak. Sedar-sedar pukul 9. Adakah berdosa dia tertinggal semayang pada subuh? Dia tak berdosa sebab dia tidurnya memang tidur di awal waktunya. Tapi adakah kena qada, wajib qada? Wajib qada apabila akalnya berfungsi. Bila waktu qadanya? Kata ulama secepat-cepatnya. Dan qada solat ni tidak berwaktu. Waktu mana pun boleh dia qada solatnya. Dan kalau orang ni tidur pula pukul 3 atau pukul 4 atau pukul 2 lebih dekat pukul 3, dia tidur pada malam hari, dia bangun sampai terlajak subuh, bangun pukul 7, bangun pukul 8, adakah haram berdosa? Berdosa sebab dia saja-saja lambat tidurnya. Ha, ini hukum fiqah. Ha? Ha, eh? Ha. Keluar, ambil kasut orang. Dia pakai kasut mahal, kasut 200, 300, 100 lebih. Nak pergi jamban, contoh jamban tak ada kasut jamban, ambil pergi masuk jamban, berok kencing. Adakah macam mana hukumnya? Hukumnya kencing tu kalau ikut sunnah dapat pahala, tapi merampas kasut orang adalah haram. Kasut aku jangan ambil, kasut Puma. Faham? Ada lain dua kasut aku tu, kasut Puma. Faham? Eh? Pada aku dah pernah kena sekali ceramah di Perak. Aku keluar-keluar ceramah, aku tunggu, mana kasut aku ni? Mana kasut aku ni? Setengah jam aku tunggu. Rupa ada orang keluar pakai serban. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kau kasi pakai kasut aku tu. Kasut Ustaz lah. Kira lah. Pakai serban, kasut orang mengambil eh. Ha, kena cakap tuan-tuan, kalau tak puas hati cakap dua terang, faham? Jangan cakap belakang-belakang, faham? Itu kasut aku, lain kali nak pakai cakap lu. Ya Ustaz, ya. Ha, eh, tuan-tuan. Ha, eh. Tuan-tuan buka dalam bab solat. Sah solat apabila dia merampas kain orang, tak kira lah kain apa, solatnya sah, tapi hukumnya haram sebab merampas kain orang. Ni akhir kita kena belajar tuan-tuan. Tengok baru ni dosa maksiat merata-rata. Ada minah mana dah dia berzina, dia boleh boleh dia viralkan, dia kata dia akan buat report sebab aku berzina sebab tidak memakai kondom. Orang dulu takut buat dosa maksiat tuan-tuan. Sebab itu sesiapa yang ada buat dosa, pernah buat salah, Nabi bagi tahu dah, jangan cerita ke orang. Ya. Walau dengan bini sekalipun jangan cerita kau, jangan cerita dengan bini. Walaupun bini ni dulu pernah buat benda haram, pernah keluar dengan jantan, pernah berzina, pernah buat benda tak elok, kalau dia bernikah dengan lelaki itu, kata Nabi, kamu jangan cerita dengan suami kamu. Tuan-tuan. Dan suami ni pernah buat benda haram, dulu pernah skodeng rumah Pak Imam, jangan cerita kat bini lah. Eh? Pada ketika dia baik, dia simpan rahsia. Pada ketika dia marah, dia bocor rahsia. Nah. Sebab Nabi cakap dah, manusia itu dia berbeza dengan malaikat Allah. Malaikat Allah ni dia sami'na wa ata'na. Dan manusia itu mereka tidak menyimpan rahsia. Tuan-tuan, ya. Yeah? Ha. Dia kadang mengadu dengan bini. Yang ni baby nak cakap dengan ayang. Baby ni masa muda-muda baby jahat. Rumah-rumah orang kampung ni semua baby pernah intai. Ini ada bekas luka ni sangkut dengan sangkut zinc bilik air ni. Ngintai pompa mandi. Ya, bini cakap, "Baby, ayang tak marah. Yang penting baby boleh jaga ayang. Yang penting baby ada beli kereta untuk ayang. Yang penting baby sayang dengan ayang." Masa bangun nikah baby kan. Baby! Baby! Ayang rindu baby! Kadang buat video call. Baby! 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 Marah panggil babi lah. Ya? Ya? Lepas itu kena nak kahwin, nak nikah ni. Cari wanita solihah. Cari pertama agama.
Suami pun kalau perempuan nak bernikah, tuan-tuan nak cari menantu, pertama agama. Agamalah menyelamat rumah tangga. Faham? Agama nombor satu. Agama nombor one. Tuan-tuan, ya? Bukan dunia nombor one, tapi akhir zaman orang dunia. Tuan-tuan, sebab itu akhir zaman lambat budak-budak muda bernikah, lambat mereka berkahwin sebab hantaran mahal sangat. Tuan-tuan. Ya, bercinta sampai nak rak, bercinta 6 tahun, tuan-tuan. Sebab apa 6 tahun bercinta? Sebab nak kumpul duit 15K tu, sebab nak hantar hantaran tak dapat-dapat ih, faham? Tuan-tuan, ya. Orang dulu tengok semua hantaran tak kena mas kahwin murah-murah semua. Tu orang dulu semua berkat. Noreh getah eh. Getah. Anak 12 orang, semua berjaya. Lepas itu tuan-tuan kalau ada anak, tuan-tuan jangan train. Tuan-tuan jangan memasang niat dan tuan-tuan jangan basuh akalnya. Jangan basuh tentang diri mereka, tentang sijil. Basuhlah dengan mereka, kau besok kalau besar, yang pertama sekali, kau kena cari ilmu dan engkau kena beradab. Itu dua je yang bapak nak. Bapak tak mahu sijil. Bapak tak mahu sijil. Sijil bukan boleh menyenangkan kau. Yang boleh menyenangkan kau, yang menyelamatkan kau, anak yang berilmu, anak yang beradab. Kalau kau berilmu, kau beradab, kau berjaya dunia akhirat. Kau tengoklah berapa banyak orang ada sijil tak kerja. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Ya? Adab yang penting. Aku belajar pondok eh, tuan-tuan. Ustaz Rizal belajar pondok eh. Dia belajar dekat Malaysia, pondok Malaysia, lepas itu sambung di Mekah 7 tahun. Tak ada sijil pun. Tuan-tuan. Pakai kereta Fortuner. Tuan-tuan ada sijil pakai BLM. Ada CJ pakai kancil je. Fortuner. Passat. Nampak? Allah bagi rezeki tuan-tuan. Aku baju sebelah pondok kan? Allah. Tuan-tuan wish. Bini. Straight. Itu pun ada orang offer ustaz. Ustaz kan kosong lah tu. Aku tu cukup lah. Tiga pun cukup lah. Tiga pun nak jaga pun susah. Wah, tuan-tuan. Eh? Ha. Nak senang tuan-tuan. Ya, aku kena bab poligami tak ada cerita habis-habis. Sebab ini live bini aku tengok ni. Mai tuan-tuan, nanti dia buat video call ni. Ha. Abang, siapa perempuan yang telefon abang kata nak abang? Mampu eh tuan-tuan. Yang ramai orang perempuan ni walaupun ustaz tu ceramah hebat, ambil tegang, haram, haram, haram. Dengan bini habis kan. Amin. Kita orang perempuan ni janganlah tuan-tuan buat macam tuan-tuan. Eh, hebatlah macam mana, janggut panjang ah. Eh, pegang tasbih Allah 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 Allah. Bang, balik, balik, balik. Tinggi tasbih sama dia. Ya, mai orang buat tu dalam dulu. Dia diam. Eh, tengok balik suara dia paling kuat. Faham eh? Bang, beli suara dia paprak. Cepat. Ayang kata cepat, cepat. Jangan lambat eh. Jangan melencong tempat lain. Sekarang telefon pula bahaya. Dia boleh tahu kita di mana tuan. Aku telefon aku bini aku buat ni. Kan aku kat mana-mana dia tahu tuan. Eh? Tuan-tuan, itulah kadang dia ada kebaikannya tapi ada menyusahkannya. Faham? Eh? Ha, tuan-tuan. Eh? Ha. Lagi 2 minit tuan-tuan. Eh? Ha. Ha. Dalam satu riwayat mengatakan ketika seorang hampir mati datang dua orang syaitan. Seorang sebelah kanan dan seorang sebelah kiri. Yang sebelah kanan menyerupai bapaknya, menyerupai bapaknya, menyeru atas agama Nasara. Ya, tuan-tuan. Jahatnya iblis, jahatnya syaitan. Yang sebelah kiri menyerupai ibunya, menyeru kepada agama Yahudi. Ha, tu bila orang nak mati tu. Itu dalam kitab fiqh menyebutkan pada ketika orang tengah sakaratul maut, sunat sugikan mulutnya. Itu yang dalam kitab fiqh menyebutkan apabila orang tengah sakarat, kadang orang accident, kadang dekat rumah air, kata ulama dia minta air, bagi cepat air. Sebab dalam kitab menyebutkan bila kita lambat bagi air, jangan sampai syaitan dahulu bawa air. Itu yang dalam kitab menyebutkan nanti syaitan akan menyerupai bapaknya, dia menyeru kepada agama Nasara. Agama Nasara. Dan dia yang sebelah kiri pula menyerupai ibunya, dia menyeru kepada agama Yahudi. Anak, halong, ini bapak ni.
Sebab kita tak nampak, tuan-tuan. Sebab orang sakarat ni, dia punya hijab dunia, Allah dah tutup. Dia nampak hijab akhirat. Pada ketika itu, dia nampak syaitan. Pada ketika itu, dia nampak malaikat. Tapi syaitan pada ketika itu, menyerupai bapa dan ibunya. Haa, tuan-tuan. Ya? Yeah? Ni mak ni, kau tak sayang mak ke? Sayang. Tapi dia cakap antara dia lah, tuan-tuan. Cakap, mak, ya sayang mak. Kalau kau sayang mak, kau nak air tak? Kau kan haus. Kau kan haus nak air tak? Ya mak haus. Kalau kau nak, kau ikutlah agama Yahudi. Ya, bila ngangguk, mereka tarik, santap. Ya, hari itu kena amalkan isugi. Kena amalkan isugi. Itu yang berlaku pada zaman awliya, seorang ulama. Dia apabila dia nak wafat, ini nak berapa banyak aku nak tutup tuan-tuan. Bila nak wafat, sahabatnya mengajar kalimah syahadah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Sahabat ni digiling oleh. Giling. Ajar lagi, digiling. Yeah. Itu yang bila mengucap kalimah syahadah ni, dia tak semestinya di mulut, faham? Ya? Dalam kitab tasawuf mengatakan dia ada dua kaedah, satu di mulut, satu di hati, faham? Ya? Ha, itu dikatakan ini adalah secara rohani dan secara zahir dan secara batiniah. Itu yang bila sahabat ni dah meninggal, dah wafat, sahabat yang mengajar kalimah syahadah ni, dia bermimpi. Dia kata, wahai syekh, aku semasa engkau mengajar kalimah syahadah menyebut Allah, bukan aku tidak mahu menyebut kalam Allah. Aku menggelengkan kepala sebab pada ketika itu syaitan duduk di sebelah aku. Dia mengajak aku masuk agama Yahudi, agama Nasara. Aku menggelengkan kepala, aku tidak mahu mengikut agama yang disuruh masuk agama Nasara dan agama Yahudi. Ha, tuan-tuan, ya. Ha, ni orang ada hubungan. Sebab itu aulia-aulia, para-para nabi, para-para rasul, orang-orang soleh lain. Tuan-tuan, tu darjat ada tiga. Ya, maka tentang keimanan, orang bagi darjat orang awam lain, orang hawas lain, orang hawas-hawas lain. Orang awam ni orang kebanyakan. Orang hawas ni bagi dia kalau sembahyang rawatib tu bagi dia adalah wajib. Kalau dia tertinggal, dia akan ganti dengan sembahyang sunat mutlak. Orang hawas ni bagi dia zikir Allah, 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 Allah. Paling kurang satu hari 3,000. Ha, zikir hu 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 hu. Satu hari 3,000. Ha, kita orang awam rokok 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 paling kurang 20 batang. Ha, eh? Ha, bagi tu orang awam, faham ya? Ha, orang awas dia lain tuan-tuan, orang awas dia lain. Orang awas ni dia cakap tak banyak. Cakap tak banyak, makan tak banyak. Tuan-tuan tengok sini, kalau guru mursyid, guru mursyid dia tak mengaku dia guru mursyid. Tuan-tuan nak tengok guru tu mursyid tak mursyid, rumah tu guru tu tak ada TV. Dia guru mursyid. Dia guru mursyid ni dia dekat dengan Allah. Dia berilmu dan dia beramal. Ha, ni guru mursyid. Dia dekat dengan Allah. Hubungan dengan Allah subhanallah hebat, tuan-tuan. Ya, mulutnya kamik je Allah 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 Allah. Ha, ni guru mursyid. Ada tak masih lagi guru mursyid? Masih ada. Tapi kita kena cari dia. Tuan-tuan. Sebab dia tak mengaku dia guru mursyid. Guru mursyid ni dia hebat, tuan-tuan. Rumahnya tak ada TV, ya. Ha, dia telefon WhatsApp pun tak ada. Macam kita ni, guru Uji Rashid. Ya. Ha, eh? Ha, WhatsApp ada, Google ada, IG ada, ya. Ha, kejap-kejap selfie, kejap selfie. Tuan-tuan, ya? Ha, guru mursyid ni dia hebat, tuan-tuan, ya? Dia malam tahajud tak pernah tinggal. Cakap dia semuanya subhanallah, semua hebat-hebat. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Jadi sebelum aku tutup, tuan-tuan minyakkan sudi kijang. Siapa dah habis boleh ambil kat luar. Banyak kelebihan ni tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tak beramal minyakkan sudi kijang. Kena beramal ke sudi kijang. Banyak kelebihan ni. Siapa beramal ke sudi kijang selalu menghidup, mencerdikkan akal. Siapa ada gangguan, ada masalah, jiwa tak tenang, tuan-tuan boleh minum minyak ni. Tuan-tuan ambil cawan ni, masuk air, masuk garam sikit je. Ambil dua titik, kacau, baca selawat, baca fatihah, minum. Untuk dalaman, tuan-tuan, dia kena bayangkan sudi kijak. Kalau untuk spray dalam rumah, untuk kedai, untuk orang yang kena gangguan, tujuh titik masuk spray. Ya, tapi jangan minum satu botol. Ha? Minum satu botol lah, mana tahu baik tak. Jangan satu botol, tuan-tuan. Dua titik sahaja. Ha? Kena bayangkan sudi kijak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah beramal, tuan-tuan tahu sendiri. Tuan-tuan hidup, siapa hidup, dia rasa
macam tak tenteram. Macam nak mual, macam nak muntah. Dalam tubuh tu ada something wrong. Bah. Ya. Ada kat luar, tuan-tuan boleh ambil seorang satu tapi dah ambil bayar. Ambil tak bayar kejar bah. Eh. Lagi satu, minyak oud ni tuan-tuan bagus. Ni siapa pergi bumi Madinah, ya, pergi di Raudhah, ini baru dia. Tuan-tuan, ya. Aku bukan berniaga, berniaga dalam masjid haram, tak boleh. Tapi aku cari dana untuk sekolah, tuan-tuan. Tuan-tuan ambil barang aku, tuan-tuan bagi dana. Tuan-tuan, ya, harga 20. Tuan-tuan nak bagi lebih boleh, kurang tak boleh. Bah, eh. Untuk sekolah aku, nak harap tuan-tuan bagi duit minyak 200, tak cukup, tuan-tuan. Eh. Mana cukup? Bah, eh. Saya sekali datang bagi 500, boleh. 200 juga bah, eh. Kudukut punya orang. Lagi tu tabung aku tu, tuan-tuan. Aku bawa jumpa tuan-tuan sebulan sekali. Kalau aku datang sini sebulan sekali, tapi aku datang sini 3 bulan sekali. 3 bulan sekali aku bawa tabung, minta duit tuan-tuan untuk sekolah aku. Untuk anak yatim, untuk ibu tunggal. Ha, siapa nak cari ibu tunggal? Mesti dia buka aku. Sekolah aku ada ibu tunggal 7 orang. Tapi umur 72, ya. Ada anak luar nikah, dia daripada kecil sampai dah umur 12 tahun, dapat Quran. Ada mu'alaf, semua ada. Ustaz Rizal cari dana, aku cari dana. Aku tahu malam ni tabung terpenuh. Kalau tak penuh, aku cerita ke orang. Masjid Kuang ni kudukupnya orang. Ha, itu yang baru ni aku ceramah di Pak di Kuantan. Masjid Balok. Sampai AJK masjid cakap apa? Eh, korang kena penuh ke tabung tu cepat. Kalau tak penuh, nanti usap viral. Malu masjid kita ni, faham? Eh? Aku tidak viralkan. Aku bukan macam orang yang suka viral. Tapi aku minta tuan-tuan, kalau boleh penuh-penuh. Bukan untuk aku, untuk sekolah. Faham ya? Eh? Untuk bayar bel api masjid, surau, dewan makan. Budak-budak pukul 4 pagi dah bangun semayang. Nanti untuk beli kitab dia, untuk beli ikan, untuk budak pelajar-pelajar yang mengaji di luar negara. Tuan-tuan, ya? Eh? Kami cari dana untuk sekolah. Bukan untuk aku, tuan-tuan. Kami cari dana. Dulu masa bapak aku ada, bapak aku cari dana. Maka dia dah tak ada, kami kena cari dana. Sebab Darul Atiq ini adalah tanah wakaf daripada orang ramai. Bukan tanah wakaf, maksudnya bukan tanah kami. Kami cuma menjalankan amanah sahaja. Tetapi wakaf ini adalah wakaf khas, bukan wakaf am. Apabila mati waris yang menguruskan, maka waris lain yang meneruskan perjuangan tentang tanah wakaf. 90% Darul Atiq adalah wakaf orang, tuan-tuan. Itu Darul Atiq. Kalau tuan-tuan ada masa lapang, pergilah sekolah kami. Tapi pergi sekolah kami, tak boleh hisap rokok kata-kata. Kalau hisap rokok-rokok, hisap rokok kata-kata, nanti kena tangkap, kena ikat dekat tiang masjid. Nanti orang nenek semayang, kenapa ni? Hisap rokok tadi depan Darul Atiq. Ha, jangan hisap rokok rata-rata. Pakai seluar pendek, kena lestik. Eh? Orang semayang, Allahu Akbar, semayang jemaah. Tak semayang jemaah, duduk bawah, hisap rokok, kena baling batu. Eh? Kalau kami, tiang TV pun tak ada. Tuan-tuan. Ya? Ha, tak ada tiang TV. Sebab almarhum dah pesan dah. Masa aku ada, masa aku mati, aku haramkan tiang TV di sekolah ni. Aku tak mahu benda-benda haram ada dalam sekolah ni. Tuan-tuan. Ya? Tuan-tuan ada masa lapang, lalu singgah. Ya? Ha, nanti kalau singgah, ada orang perempuan umur 44 tahun. Kalau gigi dia separuh sini ada. Sini tak ada. Bang, bang. Bang, saya nak kahwin dengan abang boleh? Ya, yeah? Itu orang tak siuman. Ya, yeah? Tak siuman. Ada yang tak siuman ada seorang. Ya, yeah? Ada kat sana. Kalau tuan-tuan nak boleh, yeah? Dia ada rumah sendiri. Tuan-tuan, ya. Yeah? Semua ada. Dia umur 43. Muda lagi. Ya, yeah? Tapi gigi separuh ya. Tuan-tuan nak boleh telefon kat aku, aku boleh uruskan. Tapi mana boleh kahwin dengan orang gila? Ha, tak boleh. Ya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.